wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, alhamdulillah. Kali ini kita akan berlatih menggunakan software Paint. Apa namanya? Paint, ya, Microsoft Paint kalau dalam Windows. Anak-anak, siapa yang suka menggambar? Ayo. Ya, anak-anak ya, kali ini bersama Mr. Abbas akan memperlancar latihan memperlancar mouse dengan menggambar pada Microsoft Paint ya, atau pada aplikasi Paint. Anak-anak, berikut ini adalah tampilan daripada Windows 7 ya, kalian yang laptop atau komputernya pakai Windows 7. Untuk masuk ke aplikasi Paint, klik tombol Start, lalu All Program, lalu Aksesoris dan pilih Paint, maka tampil jendela Paint. Ya, atau cara lain kita tutup dulu. Klik tombol Start ya seperti tadi. Tulis Paint, maka di atas ada Paint yang terbuka. Nah, jendela Paint bisa kita buka. Demikian anak-anak ya untuk Windows 7. Oke anak-anak, kalau menggunakan Windows 10 ya, kalian bisa klik tombol Start, lalu All Application, apa? All Application, lalu kalian tarik ke bawah, maka pilih Windows Accessories. Windows Accessories di bagian tengah ada Paint ya, kita klik Paint maka terbuka jendela Paint. Gitu ya anak-anak untuk Windows 10. Abbas menjelaskan menggunakan iMac karena di rumah kalian ada yang menggunakan iMac, ada yang menggunakan Windows 10 dan ada yang menggunakan Windows 7 ya. Karena bervariasi, Mr. Abbas harus menjelaskan satu per satu. Adapun menggunakan iMac adalah caranya klik F4, klik pada Paint X. Kita menggunakan Paint X. Ya, di sini ada Paint X. Ya, menu-menunya sama dengan yang ada pada Windows. Ya, anak-anak, di sini ada Home dan ada View. Ya, untuk View ini untuk zoom in, itu untuk membesarkan gambar, zoom out untuk mengecilkan gambar, dan ini untuk tampilan layar kita. Adapun untuk Home, di sini banyak menunya ya. Ini ada cut untuk memotong, ada copy untuk mengkopi. Anak-anak perhatikan ya, ini pada menu tools ini ada gambar pensil ya. Gambar pensil ini fungsinya untuk menggambar anak-anak ya. Ini ada iris-iris ya, ini untuk menghapus ya. Ini ada fill color, yaitu fungsinya untuk mewarnai pada objek tertutup. Bagaimana nih, set Mr. Abbas warnai pakai ini tertutup. Nah, kalau terbuka maksudnya seperti ini. Nah, terbuka maka warnanya lepas dia nih, warna hijau kita pilih. Nah, dia tidak, maka warna akan menyebar, harus kita tutup. Paham ya? Nah. Oke anak-anak, kita akan belajar melancarkan mouse kelas 1 ya. Nah, yaitu dengan cara seperti ini. Ini Mr. Abbas, ini untuk undo dan redo ya. Nah, ini untuk kembali perintah sebelumnya. Awal menggunakan Paint ini, kalian bisa membuat gelombang dengan pensil warna hitam. Klik pensil warna hitam, size-nya 9. Oke, kita akan membuat gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 ya. Dan kalau keliru, kurang bagus, kalian bisa mengulangi dengan klik ini tadi. Ini sebelumnya, ini sesudahnya ya. Lihat Mr. Abbas membuat gelombangnya. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, gelombang 5, gelombang 6, gelombang 7. Nah, ini Mr. Abbas, ini seperti ombak ya. Ikuti bawahnya, ini untuk melatih membiasakan mouse dengan pola yang sama ya. Dengan pola yang sama, ini latihan desain anak-anak ya. Ikuti gelombangnya.
Nah, anak-anak, selanjutnya kalian gelombang berikutnya kalian buat ya, ada 3 gelombang ya, gelombang lagi jangan sampai putus ya. Nah, ini ada yang keliru, Mr. Abbas enggak sama dengan atasnya. Mr. Abbas ulang, masuk, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Sekarang kita buat gelombang di sini, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, ini juga masuk, keluar, masuk, keluar. 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 Nah, ini adalah kita latihan belajar mewarnai, yaitu seperti jaring-jaring ini. Sekarang kita belajar mewarnai. Belajar apa, anak-anak? Mewarnai dengan fill color ini, yaitu objek yang tertutup. Mewarnai objek yang tertutup. Contoh warna hijau, 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 hijau. Sekarang kita kasih warna biru, 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 biru. Warna merah, 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 merah. Kita kasih warna pink, 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 pink. Sekarang kita kasih warna yang berbeda. Ini di sini apa yang warna yang belum ya? Oh, Mister, warna ungu, 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 ungu. Nah, sudah terisi anak-anak. Demikian cara mewarnai objek tertutup dan berlatih memperlancar menggunakan mouse untuk awal belajar paint dalam desain. Nah, anak-anak, hasil daripada kalian membuat objek gelombang ini dan pewarnaan bisa kalian foto dan dikirim ke Google Classroom. Kalau kalian sudah mampu menggambar objek yang lain, boleh Mr. Abbas persilahkan untuk menambah kreativitas. Di kelas 1 ini kalian belajar tentang pensil, belajar tentang fill color dan size serta mewarnainya ya. Kalian memperlancar menggunakan mouse-nya. Itu poin daripada target kelas 1 pada awal desain kali ini. Terima kasih anak-anak, semoga kalian paham. Demikian anak-anak, contoh yang diberikan Mr. Abbas bisa kalian ikuti untuk memperlancar menggunakan mouse. Setelah kalian mengerjakan seperti yang dicontohkan Mr. Abbas, yang jelas tugas awal ini untuk lekuk-lekuk dan lain sebagainya terlihat bahwasannya kalian sudah menguasai cara penggunaan mouse. Begitu anak-anak kelas 1 semuanya ya. Terima kasih dari Mr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.